Koleksi bulan ini kurang berapa bulan sudah habis? Ada dekat 10 orang yang belum bayar lagi, Cik. 10? Ya. Macam tak boleh jadi ni. Pak Ali dah bayar tak? Pak Ali dia minta tempoh sampai bulan depan tadi. Rafi, beritahu Pak Ali. Kalau bulan depan dia tak selesaikan segala hutangnya, kami akan mengambil tindakan. Baik, Cik. Kau boleh pergi. Cik Rashid, come in. Jadi, pukul berapa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni? Pukul 8 tu eloklah. Tok Haji sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 juga? Bersanding? Bersanding berangkali dalam 8:30. Jamil? Ya, Pak. Oh, Cik Rashid pun ada di sini. Apa khabar, Tuan Haji? Khabar baik. Dengan paket apa ni? Tidak, Tuan Haji. Malam ni nak pergi tempat pengantin, saya dan Jamil nak mengambil keputusan pukul berapa yang kita nak pergi ke sana. Jamil? Ya, Pak. Bapak pulang lambat sikit di rumah kerana bapak ada mesyuarat di masjid. Nah, Jamil bawa barang ni berikan kepada isteri Jamil, Latifah. Baik, Pak. Duduk, Pak. Cakap-cakaplah. Kita minum tu, Pak. Ya. Cik Rashid. Baik. Kalaulah sekiranya saya terlambat malam ni, terlambat pun tak banyak tau. Sikit je. Boleh tak? Boleh, boleh. Tapi mesti datang tu. Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Silakan. Good evening.
Good evening, Cik Jamil. Apa? Ini bapak suruh berikan buah-buahan. Di mana taruh, Pak? Taruh dalam bilik itu sudah, Bang. Cik Latifah, lu sudah kahwin berapa tahun? Lama, sudah 12 tahun. Ada anak tak? Tak ada. Tak ada anak pun tak apa, dia lagi hari-hari pulang. Iyalah, tak macam kau punya laki. Hari-hari dia gila perempuan saja. Kau punya laki pun sama. Sekejap dia pulang, sekejap dia hilang. Mana si tua ni tak butang baju aku pula ni? Pa? Ha, tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluarlah tu. Ada apa, bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kot kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ani, ya. Gantikan gua sini. Baik. Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak ke mana, bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Eh, kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salahkah pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pa? Salah tu tak salah. Setahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang tu lah yang nak kahwin. Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan disimpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang bajuku mana dah? Siapa yang kahwin, bang? Kawan akulah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana, Pa? Jamil? Jamil yang mana, bang? Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu kau asyik main majung saja, tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, Pa? Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil. Abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Pa, kau jangan ngada-ngada, Pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, Pa. Butang baju aku mana, Pa? Betulkah, bang? Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu baru kau tahu. Butang baju aku mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Butang baju aku mana, Pa? Adalah. Kau tahu di situ sebab tu aku cari tak jumpa. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Jemput ini sudah, terima kasih. Bang, Tok Kadi pun dah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Abang dah berjanji Cik Jamil. Cik Jamil sudah abang tunggu di sini. Ha, tu pun Cik Jamil datang. Mana? Oh iya. Apa khabar Cik Rashidah? Khabar baik. Cik Tifa tak datang? Dia sedang sibuk main mahjong. Cik Rashid, ya. Kita sampai. Sudah. Silakan masuk. Silakan. Ya. Oh iya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin rabbana taqabbal minna amin. Amin rabbil alamin. Pergi rumah orang kawin aku sampai pagi pun belum pulang-pulang lagi. Tiba Jamil dah pulang. Cuba bapak tengok, sudah pukul 7:30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main majung saja. Sudahlah, Pak. Bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Jamil. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil? Pak. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih. Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah, Jamil. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Tapi bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya kata dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jamil. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Kau dah bangun, Pak? Abang pergi ke mana? Sampai pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pak. Semalam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang, Pak. Mereka tu sayang pada abang. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pak. Abang pun menarilah tu. Allah, apa salahnya setahun sekali? Bukannya terlalu. Pak, semalam kau yang majung, menang ke kalah? Menang RM10. Pak, kalau pasal main majung, siapa boleh lawan? Pak, semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pak. Lebih-lebih lagi, isteri Cik Jamil. Jamil yang mana? Jamil, pengantin baru. Ikut salam. Kau ni nak ke mana pula, Pak? Ha? Ke mana lagi? Tak salah. Allah, tak usah lebih pasal, Pak. Marilah kita duduk di sini, bergurau senda. Kenapa abang ni? Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, Pak. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Katanya, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang?
Dua tiga boleh dicari. Mana nak sama adik Latifahku, Sora? Sudahlah. Dah tua pun. Eh, apa. Kau nak pergi pasar, jaga, ya? So, nak bawa kereta pelan-pelan sikit, apa? Merbahaya. Iyalah. Kak Tifa, apa kabar Kak? Kabar baik, Cik Rasidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu Kak. Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni bapak tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Cik Yamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang memuji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya izinkan Cik Yamil kahwin. Celaka punya Jamil. Malam ni pun ada keramaian lagi tau Kak. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari 3 malam saja? Kak, kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ni, saya rasa dunia ni akan aman dan tenteram. Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada malam ini ialah malam keramaian yang ketiga sebagai menyambut upacara perkahwinan Cik Asnah dengan Cik Jamil. Maka perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya serta ibu mertua Cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan semua. Terlebih-lebih lagi, terima kasih ini saya tujukan kepada isteri saya yang tua, Cik Latifah. Sebab Cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya nikah satu lagi. Tuan-tuan terlebih maklum, kerana Cik Latifah itu mandul. Di samping itu, saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang. Setakat itulah saja ucapan saya. Terima kasih. Selamat pengantin baru, Cik Jamil. Agaknya bulan dah jadi gelap. Terima kasih. Amboi, berseri Cik Jamil. Mengajaknya bulan. Sidang. Bulan. Ya. Iya, memang. Ya.
Ini adalah pasalnya. Nasi Bang Jamil. Mari sini. Buat apa lari? Pak, saya malu, Pak. Malu? Baru tahu malu ya? Kawin ya? Awak kawin lain ya? Kami terlepas. Dapat ke aku, kau hajar sebelah. Nanti kau. Nanti. Mari. Mari sini. Mari. Hei, perempuan gila. Apa? Kau katakan aku perempuan gila? Mengapa kau biayak sekali menganggu di sini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah, sabarlah. Halo, kau dia keluar. Dia memang mengata dalam majlis ini. Lepaskan aku. Halo, kau dia keluar. Aku ajar pembacian itu. Ambil lagi orang. Sudah. Bawa. Macam mana si Latifah boleh tahu ini semua? Aku pun heran. Saya lah yang beritahu pada dia, Bang. Hah? Oh, jadi kau mula punca ini semua ya? Kenapa kau suka campur orang berpasal? Hati siapa tak geram kalau macam ini? Dah kahwin dua tu satu hal. Yang tak balik ke rumah sampai tiga hari, pergi ke mana pula? Kau tu terlalu cengih, Tipa. Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapak tu kalau Tipa bergaduh dengan si Jamil, selalu sebelah ke si Jamil. Apa bapak makan suam? Bapak bukan apa-apa, Tipa. Bapak dengan Jamil tu sama saja. Kami berdua ni anak yatim piatu. Tak ada tempat nak bergantung. Mak dah mati, bapak pun dah mati. Hai, dah tua-tua pun kira anak yatim piatu. Oi, mesti kira. Bukan macam kau. Kau ada bapak. Cobalah, Mak, tengok. Hati siapa yang nak senang kalau macam ini? Apa yang kau nak susahkan senang? Sekarang rumah ni dah kita yang punya. Bukan saya hendak pada rumahnya. Saya hendakkan Abang Jamil. Abang Jamil kau tu barangkali banyak kerja. Itu sebab dia tak pulang. Alah, kerja apa saja yang banyak, Mak. Jangan-jangan perempuan gila tu dah rantai kaki tangan dia. Sudah tiga hari, tiga malam. Jamil tak datang kerja dan tak pulang ke rumah. Adakah kamu tahu ke mana-mana dia pergi? Cik Rafi, telefon. Halo? Oh, ya. Ya. Baiklah. Sekarang juga saya datang. Thank you. Apa pula yang kau tersengih tu? Kita semua cari Encik. Tiga hari, tiga malam, Encik. Rupa-rupanya Encik bersembunyi di sini, ya. Aku bukan bersembunyi dah. Takut bini. Jadi, kenapa pula Encik panggil saya kemari? Rafi, mulai hari ini kau menjadi driver. Driver, Encik? Buat sementara waktu sajalah.
Sesudah perkara aku dengan isteri aku dah selesai, engkau naik balik jadi bill collector. Baiklah. Tetapi dengan satu syarat, Rafi. Syarat? Jikalau ada siapa bertanya pada kau pasal aku, engkau cakap satu aja. Kesian. Baiklah, Encik. Faham? Faham, faham. Rafi, kita mulakan dengan babak yang pertama. Nak ke mana, Tipa? Tipa nak pergi merepot pada kaum ibu. Supaya mereka membuat satu undang-undang. Undang-undang apa? Laki-laki tak boleh kahwin lebih daripada satu. Kalau dulu kau buat begini, bagus. Sekarang dah terlambat. Lambat tak lambat, Tipa tak peduli. Tipa nak buat mereka tu sampai bercerai. Tak baik, butuhkan masjid. Jadi bapak sukalah kalau si Jamil tu kahwin dua, ya? Suka. Apa, Pak? Tak suka, tak suka, tak suka. Ha, itu pun kereta Jamil. Nanti Tipa ajar dia cukup-cukup. Ani. Kenapa abang ni? Apa yang sudah terjadi? Kenapa bungkus-bungkus? Apa dia? Rafi, apa pasal? Kesian. Apa yang kesian? Kesian. Agaknya kau dia gila. Abang kena langgar lori, Pak. 3 hari 3 malam masuk hospital. Langgar? Macam mana boleh jadi berlanggar? Pak, Pak, kau tolong buatkan kopi sedikit, Pak. Ya, Bang. Jamil, dengan lori apa kau berlanggar? Dengan lori tai. Fi, beritahu Cik Latifah, terus campurkan kopi aku dengan madu lebah, ya? Baik, Cik. Jamil, Pak? Macam mana yang kau boleh berlanggar dengan lori tai? Berlanggar bohong, Pak. Bohong sunat. Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, Pak. Cik Latifah, Cik Jamil suruh campur kopinya dengan madu lebah. Madu lebah? Cuba kau cari dekat almari. Aku ni kadang-kadang geram juga dengan Cik Jamil. Tapi kadang-kadang aku kesian pula. Kau kesian tak, Rafi? Kesian. Macam mana dia boleh berlanggar dengan lori, Rafi? Kesian. Lori besar ke lori kecil? Kesian. Susah aku bercakap dengan orang gila. Jamil, Pak. Pembohong dengan bini tua dah selamat. Dengan bini muda apa pula kau nak outah? Ini yang saya sedang fikirkan, Pak. Pak, ya? Kalau bapak ada buah fikiran, tolonglah berikan saya, Pak. Ha, nanti bapak fikir. Jangan lupa pula. Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Ada, 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 ada. Busuk-busuk bini tua juga. Sakit demam pun bini tua juga. Kenapa tak minta tolong pada bini muda? Dia buat... Sudahlah, Pak. Jangan kau banyak cerewet. Baru sekejap bapak dah berunding dengan Jamil dan Jamil sanggup mencerai isteri muda dia. Betul ke, Bang? Betul, Pak. Sumpah, wow. Kalau sumpah, Abang tak berani, Pak. Tapi kalau Pak suruh Abang telan bara api, bila-bila Abang sanggup, Pak? Minum kopi kau tu. Pak. Lekas pergi ke rumah isteri muda. Ingat, buat apa yang bapak pesan. Faham, Pak. Pi, okay. Angkat kat aku, Pi. Pelan-pelan, Pi. Baik, baik, baik. Pi, bapak yang pertama sudah selesai. Yeah. Kita teruskan pula dengan bapak yang kedua, Pi. Baik, lanjut. Abang pergi apa? Baik. Pak. Baik, selamat. Ya Allah. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Pelan-pelan, Pi. Balak terlepas. Pelan-pelan. Ada.
Apa? Abang pergi dulu ya sayang. Baiklah bang. Tata pak. Tata. Apa kau ni dah hilang akal ke sana? Kemana kau nak pergi ni? Nah nak balik. Nak balik ke mana? Ini kan rumah kita. Nah nak balik ke rumah lama mak. Budak ini. Rumah baru dah cantik-cantik. Yang kau nak balik rumah lama tu nak cari apa? Buat apa duduk rumah baru mak? Kalau hati tak senang. Nasib. Dah dapat menantu yang baik, anak kita pula buat PIL. Senang. Itu pun Jamil balik. Betul ke, Mak? Ya, itu pun kereta dia. Abang Jamil. Kenapa Abang Jamil? Adinda, Allah Ta'ala telah panjangkan jodoh pertemuan kita, Adinda. Kalau tidak, kita tak dapat jumpa lagi. Kenapa, Encik? Kesian. Apa yang kesian? Oh, kesian. Bukan diterampok setan ke? Tengoklah, Mak. Kesian. Ya Allah, macam penyakit dalam rumah ini tau. Bang, ceritakanlah bang. Kalau abang tak nak cerita, nak pergi matilah. Jangan pergi mati, Nah. Jangan. Ceritanya begini, Asna. Selepas peristiwa malam itu, abang betul punya bergaduh dengan isteri tua. Sekali, dia tore-tore muka abang dengan pisau. Nasib baik tak kena biji mata. Tiga hari tiga malam abang masuk hospital. Sebab itulah abang tak pulang. Celaka punya madu. Nanti nak pergi rumah dan hajarkan muka dia. Jangan. Ceritanya belum habis lagi. Duduk. Tak payah pergi sana lagi, Hasna. Sekarang, perhubungan abang dengan isteri tua tu dah putus. Betul ke, bang? Betul. Tak berjaduh dengan Rafi. Betul kan, cik? Kesian. Itu betul lah tu. Aduh. Nah, kesian tak, Nah? Kesian, bang. Jamil? Ya, Pak. Bapak nak jumpa sekejap. Baik, Pak. Masuk. Bapak panggil saya, Pak? Ya, Bapak panggil. Apa hal dengan istri muda kau semalam? Tak ada apa, Pak. Semuanya selamat. Syukur, Alhamdulillah. Macam mana idea Bapak? Tak sangka, Pak. Special, first class, tip top. Itulah saja Bapak nak tahu. Jadi sekarang, Jamil boleh pergi. Terima kasih, Pak. Cik Jamil. Ya, Pak. Kalau ada apa-apa perkara yang sulit tak boleh pecah, kasih tahu Bapak. Saya Latifah, isteri Cik Jamil. Saya nak jumpa dengan ni. Cik Jamil? Ya. Cik Latifah, isteri Cik Jamil nak berjumpa. Terima kasih. Sorry, please give me 5 minutes. Latifah, oh. Cik Jamil sedang sibuk. Dia tak cuma 5 minit. Baiklah. Silakan duduk. Terima kasih. Apa Cik Latifah? Apa baik? Silakan duduk. Cik Latifah datang. Latifah, ya. Ye? Doris, panggilkan Latifah kemarin. Baik, tuan. Cik Latifah.
Tuan Haji nak berjumpa. Baik. Abang bersenyum? Belum. Sebenarnya Bapak tak suka kau datang ke ofis mengganggu Jamil. Pak bukan nak mengganggu, Pak. Pak tu kesian. Bang Jamil tu sakit. Dia sakit, Abang Gususah, Bapak ada? Kalau ofis, Bapak pakai undang-undang. Kerana tipa dah melanggar undang-undang, Bapak jatuhkan denda. Dendanya, dalam satu minggu, Jamil boleh pulang ke rumah 4 hari. Hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Minggu. Kalau lagi 3 hari, dia kena pergi mana? Dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia dah cerai bini dia. Cik Latifah, Tuan Jamil panggil. Ha, pergi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah menantu aku. Amin. Apa khabar, Bang Jamil? Ada kurang sedikit sakit, ya? Makin sakit, Pak. Berdenyut-denyut. Wah, bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih, ya? Macam singa, Pak, tu. Ni, bahan dalam kemarin ni mesti dia dendakan abang. Memang. Abang dah kena denda pun. Ya, kan? Dalam satu minggu, abang kena kerja overtime 3 hari. 3 hari? Apa punya orang tu yang tak ada makna, tak ada timang rasa. Abang kerja siang, malam, pagi, petang, banting tulang. Sekarang esok kena overtime pula. Apa punya nasib. Ini hari abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam? Sup ya. Hari ni abang nak makan sup ayam. Tapi jangan lupa campur dengan madu lebah ya. Pasal apa pula campur dengan madu lebah? Doktor suruh madu lebah kasih kuatkan badan. Penyakit kaki abang ni pun boleh lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu? Tengok, Pak pegang pelan-pelan tu, Pak. Ini sakit ni, sakit bisa tu. Berdenyut tu. Ada. Kenapa terbungkus dengan suar sekali? Ya tak, ya. Lepas pintu kan makin sakit. Celaka punya doktor ni. Mana dia buat kerja? Nanti abang nak marah dengan doktor. Pak pulang dulu. Pak siapkan sup ayam campur dengan madu lebah. Dia sudu. Nanti ya, abang nak marah ke doktor. Pak pulang dulu, Pak. Abang jangan tiba-tiba apa banyak kaitan. Ya, doktor ni. Takkan ikan. Inilah doktor amateur semua susah. Selamat satu perkara. Tuan Haji nak berjumpa. Biliknya di ujung sana. Terima kasih.
Silakan duduk. Sebenarnya saya sebenarnya saya tidak suka lah Cik Hasna datang kemari mengganggu Jamil. Saya bukan mengganggu dia, tuan. Saya kesian suami saya sakit. Oh, jangan susahlah. Kalau dia sakit, saya ada. Di dalam ofis ini saya pakai undang-undang. Oleh kerana Hasna telah melanggar undang-undang, saya jatuhkan denda. Dalam satu minggu, 3 hari Jamil boleh pulang ke rumah. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. 4 hari lagi, dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini tua ke? Oh, no, no, no. Isteri tua, dia sudah cerai lah. Cik Hasna, Tuan Jamil panggil. Silakan, Cik Hasna. Terima kasih. Apa khabar, Pak Jamil? Kabar baik sayang, kabar baik. Abang Jamil, ya. Pak Haji tu mengada-ngada tau. Cakapnya pelet macam orang putih ni. Oh, itu nasib baik tu, Hasna. Kadang-kadang dia buat pelet Jerman, siapa pun tak tahu. Ini nak datang kemarin ni mesti dendakan abang ni, mesti ni. Ya, abang. Sekarang abang kena denda tau. Dalam 1 minggu, 4 hari overtime. 4 hari? Ya. Mak mati aku sebelah ke. Punya orang tua ni tak ada timbang kata. Kutukit orang tu ni. Abang Jamil, ya, sekarang abang nak makan apa? Oh, malam ni, ha? Ya. Ha, masak apa pun tak apalah. Nah, abang tak cerewet. Ya, bang. Ya. Kalau nak tak salah, luka abang kemarin sudah sini. Tak ada, datanglah kau tu. Memang belah sini. Ya ke, bang? Belah sini. Kau tak biar kau tanya mak. Tanya mak. Nanti nak telefon mak. Halo? Itu Mak eh? Mak, luka abang Jamil di sebelah mana, Mak? Sebelah kiri ke di sebelah kanan? Alah, macam ini pun Mak tak boleh ingatlah. Baiklah, Mak. Itu saja yang anda nak tahu. Mak Jamil, Mak bila pun Mak tak tahu, bang. Ya, yang belah sini, abang. Bila belah sini? Tadi sebelah sini. Kenapa sebelah sini pula, bang? Datanglah kau tu, Hasna. Memang tadi pun sebelah sini. Ha. Betul ke, bang? Belah sini. Biarlah. Belah sini ke. Asal ada plaster saya, tapi tak ada nak, ya. Malam ni abang nak makan super kambing. Sekarang pergi ke pasar, beli daging kambing, campur dengan cili kelabu. Asal sup kambing tu, ya. Yalah, bang. Sekarang dah nak balik. Ya. Balik, ya. Jalan tepi-tepi tau. Ya. Jangan dalam pasar. Ada budak-budak nakal. Ya, jangan main mata. Tata Cici tu. Tata. Kena tumbuk. Aku nak hidup dah. Oh, orang bini tu selalu begini ya? Selalu nak membohong saja. Ini bohong sunat, dapat pahala. Kau mana tahu. Sekarang ni kau belum hidup, kalau kau bini masih lebih berani kau buat nanti. So, Rafi, sekarang kau naik balik di bil kolektor. Aku nak tanya yang 10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah saja. 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Adi. Lagi-lagi Pak Ali. Engkau diam-diam kendiri. Diam tak tempoh lagi bagaimana, Cik? Pak Ali yang main kaki 3, Abang. Tapi,
Sekarang juga kita minum Pak Ali. Sekarang juga, Encik? Sekarang juga. Waalaikumsalam. Oh, Cik Rapi. Cik Rapi, bolehkah Pak Cik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi, Pak Ali, sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada satu bulan ke satu bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh saya hingga besok pagi. Besok pagi, kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa, Pak? Apa yang telah terjadi, Pak? Begini, Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau kerani apa ni? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku juga. Bodoh! Makan gaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Sedari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Sedari yang cantik jelita, ini bapaknya ya? Saya. Sakit ya? Ya. Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Ya. Kesian, kesian. Saya ni manusia lembut hati, tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Saudari, ambil wang ini RM50, bawa bapa pergi ke doktor ya. Ambil, ambil, jangan malu. Ambil. Ha, gitu. Hari ini saya tolong saudari, besok-besok saudari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik Encik, tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani yang boy sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya, Pak. Pegang. Tuan. InsyaAllah. Bulan depan, saya akan jelaskan. Tak payah, Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini. Free of charge. Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. 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 Ada makna tu. Kenapa abang termenung lagi? Makanlah sunya. Makanlah Jamil. Makan. Baik, Pak. Kenapa abang terkejut? Abang terbayang wajah kau di dalam sup ini, Pa. Hai.
Oh, Adinda. Nasib baik kau tidur. Adik sayang. Kenapa, bang? Aku ingin kau. Itulah, bang tidur tak lacik kaki. Doris, please come in. Okay, sir. Yes, sir. Doris, please address this letter to Tan and Wong Kampung. Sir, with reference to your letter dated the 21st of March 1962, I hereby confirm to purchase that particular piece of land at $1.27 a square foot. Besides, I love you. Oh, my darling, can't you see the old ones dreaming for the young ones? Doris, please cancel this. Tolong panggilkan Rafi kamu. Very well, sir. Hamba tak tertahan menanggung asmara. Berikanlah hamba penawar agar hati hamba tenteram dan damai. Encik, pergi sandiwara, encik. Bila nak main? Aku nak pergi sandiwara. Sandiwara aku nak. Bila bayang? Ya, Rafi. Engkau tolong pergi minang anak Pak Ali itu, Rafi. Ini kerja orang tua-tua, encik. Orang tua-tua dulu, zaman dulu boleh orang tua-tua masuk Minang. Zaman sekarang dah moden, orang muda pun boleh. Engkau pun boleh. Baiklah, saya try, encik. Rani. Ya, bang. Bapak tengok kau dalam 2-3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? Ya, Pak. Ani sakit kepala. Kesian. Sakit. Sakit ada makna tu. Hari ini, saya tolong saudari. Besok-besok, saudari pula tolong saya. Tolong apa, Bang Jamil? Tolong senang saja. Bila, Bang? Sekejap. Lagi boleh tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Macam niaga. Sudah. Kedai saya ni nak tutup. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Dipendekkan cerita saja. Saya pun tak payah nak cerita panjang-panjang.
Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Ha? Terima sudahlah Pak Ali. Menyenangkan kerja saya dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Perkara ini saya nak kena tanya rohani sendiri. Dia tentu mau. Dia tentu mau. Iya ke? Ya, rezeki jangan ditolak Pak Ali. Baiklah. Rohani. Rohani. Sakit lagi kepala kau nak. Sekejap lagi nanti baik. Cik Jamil dah masuk minang kau. Kau nak? Nak. Ha, kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mau Pak Ali. Iya ke? Iya. Cik Abi, yeah. Bulan ini gaji awak naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid Pak Ali. Terima kasih. Cik Rapi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Bujang. Bujang Trona, Pak Ali. Bujang Trona? Yes. Ya, dah tua masih bujang. Bujang alik bata, katakan. Alik bata tu apa? Angkatan bujang tua. Jam sudah hampir pukul 3 pagi. Tidurlah Ani. Mata Ani belum nak tidur lagi lah, bang. Masuk. Ada apa Jamil dengan tu bapak? Bapak, semalam saya menikah lagi satu, Pak. Jadi 3 lah istri kau sekarang? 3, Pak. Kenapa tak cukup 4? Lain tahun, Pak. Jamil, coba kau fikir satu hal. Jadi istri kau yang 3 boleh datang di sini, bapak bikin undang-undang baru. Bagus tak idea, bapak? Special, Pak. Apa nama istri kau yang baru itu? Rohani, Pak. Rohani? Amboi, cantik nama Rohani. Pak. Ya? Kalau bapak nak kawin satu, saya boleh tolong carikan. Oh, sudah, Nyonya. Duduklah. Kau boleh ambil, ya? Cantiknya barang ini, ya? Encik baru beli, kan? Tidak. Saya baru bertanyakan harganya. Oh. Encik ni siapa? Nama saya Rohani, Encik. Nama saya Hasna. Kecil, ya? Kecil. Ya, kau, lho. Oh, angkat baik, yo. Kasih, kan? Saya pun cakap. Oh, saya pun cakap, kan? Saya pun okey. Kau punya loket sudah siap, okey? Oh, Nyonya. Sudah? Sudah. Ha, mari. Nyonya, ambil cincin ada sini. Cantiknya. Cuba Cik Rohani tengok. Cantik ya cincin ini? Cantik. Oh, orang yang rampas suami saya nak jadi sini rupanya. Kenapa awak ni terlalu biadab? Bukan saya merampas suami awak. Awak yang beri izin kepada dia. Sebab awak tu mandal. Bila saya beri izin, itu surat palsu. Kalau awak dah tahu surat tu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh, awak cakap besar, ya? Malam tu awak katakan saya orang gila. Awak tolakkan saya. Sekarang saya nak tolakkan awak. Apa awak nak buat? Nah. Masuklah. Ini aku nak masuk. Masuklah. Ha, cuba luar sini. Ha, masuk. Sudahlah, Cik. Jangan gaduh. Masuk. Tak baik. Kalau kita bergaduh macam ini, berarti kita merendahkan martabat kamu wanita. Cik ni siapa nak masuk campur?
Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Nasib baik dalam ofis, kalau dekat luar, sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Encik berdua nanti dapat malu, suami encik tambah malu. Baiklah Cik Rohani. Nasib baik Cik Rohani ada. Kalau tidak saya hajar perempuan ini. Sedapnya. Sudahlah kau, sudah. Cik Asna, mari saya hantarkan keluar. Sama-sama. Cik Rohani, Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk. Dia tu baru kena cerai. Oh, begitu. Terima kasih Cik Rohani. Sama-sama. Encik ni siapa? Nama saya Rohani. Oh, nama saya Latifah. Ya. Saya itu bukan apa. Saya geram dengan perbuatannya itu. Silakan masuk, Cik Rani. Terima kasih. Apa khabar, Cik Asna? Khabar baik, Cik Rohani. Dari mana ni? Dari rumah nak siapkan rambut. Lama tak jumpa ya. Iyalah, saya pun sibuk. Senang-senang datanglah ke rumah. Di mana Cik Rohani tinggal? Kad ini buat panduan ke rumah saya. Terima kasih. Kak Tifa, nak tengok wayang ya? Ya. Nur kawan beli tiket. Tak ada kerja apa pun di rumah. Nak main majung, tak ada kaki hari ini. Kalau tak ada kerja, jangan jalanlah ke rumah. Di mana Cik Rani tinggal? Nanti saya kasihkan kakaknya. Terima kasih. Mari masuk sama-sama. Tidak, saya nak booking tiket untuk malam ni. Nak menonton bersama-sama suami saya. Beruntung awak. Suami awak mau tengok wayang sama-sama. Suami saya jangan tengok wayang. Nak balik rumah pun jarang-jarang. Jangan lupa datang ke rumah. Bang Jamil. Apa? Lepas mandi nanti kita makan dekat laman ya, bang. Mata-mata datang bawa saman? Bukan. Lepas mandi nanti kita makan dekat laman. Ah. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tifa. Apa khabar Kak Tifa? Khabar baik. Susah betul cari rumah Cik Rani. Apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. Boleh juga, silakan. Sudah lama Cik Ani tinggal di sini? Tidak juga lama. Sesudah saya kahwin 2 hari, suami saya belikan rumah ni dan sebuah kereta sport. Silakan duduk, Kak Tifa. Terima kasih. Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapak saya.
Dia sakit, ya? Ya, dia kena sakit lumpuh. Dah 6 bulan dia tak boleh jalan, Kak Lipa. Bapak saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. Apa khabar suami Kak Lipa sekarang? Oh, sekarang bagus, Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan istri yang nomor 2 itu. Oh, begitu. Itu bekas madu saya tu. Kalau Kak Tipa kesiankan saya, tolonglah jangan bergaduh dekat sini, ya. Baik. Assalamualaikum. Apa khabar, Cik Hasna? Ada di sini. Tak perasan pula. Mari kita duduk di sana. Mari. Eh, pemanggil itu ada di sini? Ah, yang lepas itu lepas. Mari kita duduk di sana. Tenangkan hati. Peliharakan martabat kamu wanita, ya? Saya paham, Cik Rohani. Sila. Beruntung betul saya hari ini. Cik Hasna pun datang. Apa khabar, Cik Hasna? Baik, Cik Tipa. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi, Cik Hasna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari, terus tak nampak-nampak langsung. Yalah, Cik Tipa. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Macam-macam sungguh, Cik Tipa. Kesian. Silakan duduk. Nanti saya ambil kursi lagi satu. Silakan. Cik Asnah mengatakan Cik Asnah melayan suami. Siapa suami Cik Asnah sekarang? Siapa lagi Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Eh, setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asnah. Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Setahu saya pula, Cik Latipa berpisah dengan dia. Tidak, Cik Asnah. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Ya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi, tak? Hei, Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. Hei, sedapnya. Dah dia rampas suami kita. Biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. Rumah tepi laut Cik Asna memang bagus. Angin bertiup kencang. Dulu, bapak saya pesan kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap Cik Asna. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di kemarin hangin. Ah, begitulah naknya. Yang lepas tu lepas. Apa yang terlepas, Cik Rani? Makin terbelit. Di mana suami Cik Rohani? Tak nampak-nampak pun orangnya. Suami saya tu pemalu sikit orangnya, Cik Asna. Baguslah macam itu. Suami kita ni semua mata keranjang. Cik Rohani, boleh saya tumpang bedak di dalam? Boleh, silakan. Kak Tipa pun kalau nak tengok-tengok bilik, silakan masuk. Tak payahlah, Cik Rani. Biarlah saya mengambil angin di luar. Baik. Mari. Amboi, comel sungguh rumah ini, ya? Eh. Siapa pula yang membalikkan gambar ni?
gambar suami Cik Rohani ya? Saya. Cuba saya tengok. Ambul manisnya. Mukanya akan-akan suami saya. Siapa namanya? Jamil. Jamil? Saya. Oh, nama suami saya Jamal. Cik Tipah, mari sekejap. Sini ada berita gembira tau. Cuba Cik Latifah tengok gambar suami Cik Rohani. Handsome sungguh orangnya. Mana dia? Ini dia. Orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifah kenal? Iya. Dah 12 tahun pun. Nama dia Jamil bin Abu, bukan? Saya. Jamil. Kusangka kan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat, Cik. Apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Benar ke Kak Latifah? Takkanlah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai emas tu hari. Nampaknya kita ni dah terlanjur. Lebih baik kita berperang. Macam mana kata awak? Setuju. Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertib kamu wanita. Kita semua tak salah. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Mari. Mari. Itu tali apa tu? Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Alamak, mati, Pak. Mati. Mati, ah. Pasien apa ni? Pasien lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh nak tutup lagi. Ay, lubang dah pecah? Ya, Pak. Pak. Bapak nak ke mana, Pak? Ambil sembahyang. Sembahyang apa, Pak? Asam dah habis. Sembahyang tu lah balak. Tak tempat lagi, Pak. Balak dah sekat tu, Pak. Ha? Bapak ada. Allah panjang ke umur bapak. Sabar. Lalu kau yang macam ni. Aduh. Lemah. Ajar. Itu dia. Mari. Kas. Dah hajar sesuai.
Hanya satu saja. Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Ilmu apa pula? Ilmu madu tiga? Ha, itu bunyi suara kereta tu? Jatuh lagi. Kalaulah sempat aku sembahyang tadi, tak adalah tergolek macam ni. Tuan ada. Oi, bom jatuh. Eh. Lu
Badung datang. Ya, Badung nggak tahu. Lupanya orang mati naik kereta nesing ya. Siapa pula yang di sebelah dia tu? Ha, tengok tu, dia angkat bendera serendah pula. Sudahlah, jangan percaya itu semua Jamil punya otak. Apa ya? Ha, lu sudah mati bukan? Waru mati, terjun pokok. Apa pasal lu terjun pokok? Masa itu hadapan. Apa ya? Orang sudah mati mesti pegang bendera tau. Itu macam ah. Nah. Jangan lupa sih, tak boleh je, ini berat je. Sudah, jangan kerja abang lagi, abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipah sayang abang Jamil tak? Sayang. Cik Asna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipah. Besok malam, rumah Cik Hasnah. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipah. Lepas itu rumah Cik Hasnah. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari. Mau jangan ditolak. Terbalik. Rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hamba setuju. Baik, aku tak mati. Kalau aku mati, orang kebas gini aku. Kawan lah, lu punya hukum sudah jatuh. Gua punya hukum bila mau jatuh. Mari. Lu pergi atas batu sana. Duduk. Lu tunggu sini. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah. Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Hidup jalan singang-singang, mati dengan mendene. Tata-tata.